Oke, sudah siap berangkat semuanya? Siap. Karena sekarang kalian sedang duduk di sebuah mobil balap. Kita akan main di Awas Mobil Balap. Oke ya, bayangkan kalian duduk di mobil balap. Tangannya ke depan pegang setir. Jadi gini, kalau saya bilang belok kiri. Tangannya ke kiri, badannya ke kanan. Belok kanan. Oke. Maju. Nah, kalau maju kan kita injek gas, badan kita ke belakang. Sama stop. Oke, ya. Sekali lagi. Belok kiri. Kanan. Maju. Stop. Oke. Polisi tidur. Lompat. Oke, polisi tidur. Lompat. Baik, latihan dulu ya. Kita mulai ya. Siap. Maju. Belok kiri. Kalau kiri gimana sih? Belok kiri. Ini badannya ke kanan. Oh, kiri. Iya. Belok kiri. Hit. Kanan. Maju. Polisi tidur. Oke, bagus. Kita mulai eliminasi ya. Kalau yang salah harus minum ini. Pak, Pak. Harus keluar. Saya mau tanya. Polisinya kan bukan ada yang tidur juga, ada yang jaga. Kalau ada polisi jaga gimana? Polisi tidur itu maksudnya yang di jalanan. Oh. Istilahnya polisi tidur ya. Oke, mulai ya. Salah harus out sambil minum ini. Kita mulai. Kiri, kanan, stop, mun, maju, dan polisi tidur. Mulai. Mobil balap nyalain. Maju. Belok kanan. Dia salah. Makanya kamu setirin aku aja. Udah awal udah punya. Tias salah, Tias berarti harus out. Minum itu. Asik, dadah. Oke, dadah. Minum. Dadah, Tias. Oke, Polpa ngerapat. Kita mulai, siap. Belok kiri. Belok kanan. Polisi tidur. Stop. Belok kanan. Belok kiri. Maju. Polisi tidur. Polisi tidur. Belok kanan. Oh, Parto. Oh, Parto. Oh, Parto. Kanan. Ka atau out. Ka atau out. Masih ada 3 pembalap. Dia konsentrasinya bagus-bagus. Kita mulai. Maju. Belok kanan. Belok kanan. Belok kiri. Polisi tidur. Polisi tidur. Belok kanan. Stop. Maju. Belok kiri. Belok kiri. Polisi tidur. Belok kanan. Maju. Maju. Stop. Polisi tidur. Belok kanan. Ya, yeah, belok kiri. Polisi tidur. Polisi tidur. Polisi tidur. Belok kiri. Yeah. Out. Out. Pak Ajis gagap. Pak apa pindah sini. Oke, sisa 2 ya. Ya. Mobil. Ya. Apa tangannya begini, Pak? Jadi gini aja, Pak. Dia. Ya, ada kirain copot ya. Kirain copot. Oke. Sebentar, ini kan tersisa tinggal 2 yang konsentrasinya bagus-bagus. Coba kita akan tes sama Ferdian.
Mereka berdua keren, bro. Ya, memang biasanya juga mereka konsentrasinya bagus, fokusnya bagus, imajinasinya bagus. Sebetulnya mereka berdua ini juga intelektualnya tinggi. Oke. Jadi orang-orang yang mudah disugesti itu orang yang fokusnya bagus, imajinasinya bagus, dan intelektualnya tinggi. Daya ingatnya juga bagus. Bener nggak? Bener nggak? Ini kita coba ya, coba kita nyoba ke Anwar dulu, daya ingatnya Anwar, imajinasinya Anwar kan bagus. Kita tes, kita lihat ya. War, lu bisa ngomong kan? Bisa. Kalau suara kucing gimana? Ngeong. Kalau suara kucing ngeong. Kalau suara ayam? Kukuruyuk. Kukuruyuk ya. Dengerin gua War ya, kalau gak tahu kenapa, kalau lu ngomong sama Denny, kalau ngomong sama Denny, lu cuma bisa ngomong suara kucing ya, suara kucing meong gitu. Kalau sama Denny, tapi kalau sama ngomong sama Mas Parto, suaranya suara ayam, kukuruyu. Gitu ya. Sama Denny ngomongnya suara kucing, cuma bisa suara kucing. Sama Mas Parto, suaranya suara ayam. Satu, dua, tiga. Kalau sama gue mah biasa kan, ngobrol bisa kan? Bisa lah. Bisa. Emang oh, dari mana? Orang dia mah udah lama emang bisa ngomong. Dari umur berapa lo? Kukuruyuk. 2 tahun. Kukuruyuk. Setahun. Kukuruyuk. Dari umur berapa tahun lo bisa jalan? Kukuruyuk. Sebulan. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. 2 bulan. Kukuruyuk. 2 bulan, dari umur 2 bulan udah bisa jalan. 2 bulan masih bayi. Kukuruyuk. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Emang apaan sih? Ini? Apaan? Gak ada apa-apa. Enggak, Mas Parto bilang apa? Lo dari umur berapa? Meong. 9 hari udah ngomong. Meong. Meong, meong. Ya, 9 hari. Lo, gue tanya, SD berapa tahun? Kukuruyuk. 9 tahun. Kukuruyuk. Lama banget. Rata-rata mah SD 6 tahun. Kukuruyuk. 9 tahun. Enggak naik 3 tahun lo. Meong. Enggak naik 3 tahun. Meong. Wah, parah. Barusan kan baru 2 ya, kita tambah 1 nih ya. Kalau suara kambing tahu kan? Pan. Suara kambing lu bisa enggak? Gimana? Mbe. Nah, kalau ngomong Matias suaranya suara gitu ya, mbe gitu. Jadi 3 nih ya. Jadi SD tahun berapa lulus? Kukuruyuk. 68. 68 gua. Kalau lulus tahun 68. Tahun 68 luar. SD tahun berapa lu? Kukuruyuk. Ayo. Kukuruyuk. Tahun berapa? 70. Tahun berapa SD? War. Gua di mana sih sekolahnya dulu? Mbe. Sekolah. Sekolah. Meong. Lu tahu enggak bedanya Anwar kalau ngomong sama Mas Parto sama Denny sama Tias tahu? Maksudnya? Kalau ngomong sama Mas Parto gimana dia? Kesono. Heeh. Itu gimana? Kuku kaki. Kuku yuk. Sama Denny. Meong. Sama Tias. Mbe. Enggak, lu juga sama sama Anwar 1 2 3. Pak, lu tanyain Pak, dia lulus tahun berapa? Kuruyuk. Nih dia, SMP. Hah? Kuruyuk, Pak. Tanya sama dia. Ya Anwar, sekolah gak sih? Oh gak sekolah. Dibilang gak sekolah. Betul gak sekolah ya, kata Pak Alpa. Sekolah. Lu tanya, tanya. Meong. Gak sekolah tadi kata dia. Meong. Gue tanya sama Alpa ya. Anwar sekolah gak dulu? Kuruyuk. Gak sekolah. Sekolah? Enggak, lu bilang enggak sekolah lo. Meong. Jadi intinya sekolah apa enggak sih? Mbe. Lu ditanya, jawab yang benar. Gue udah jawab tadi. Ambil berdiri juga enggak apa-apa, ngobrol-ngobrol ambil berdiri. Emang lu enggak sekolah, ngaku aja lu, kagak lu. Meong, jadi yang benar gimana sih? Meong, meong, meong. Nih, gue tanya apa nih? Kuruyuk. Dia pernah cerita sekolah di mana dulu? Kuruyuk. Enggak sekolah. Luar yang benar dong. Jadi ini yang sekolah apa enggak? Sekolah. Kuruyuk. Enggak sekolah. Sekolah enggak kuruyuk. Sekolah. Mbak. Sekolah gue. Lu jelasin berdua sama Tias. Terusan gue. Mbak. Mbak. Nah jadi lo enggak sekolah. Mbak. Tapi lo pernah S2. Jadi gimana caranya lo sampai S2 tapi lo enggak sekolah dulu? Lo enggak naik 4 tahun. SD. SD enggak naik 4 tahun. Meong. 4 tahun. Meong. 7 tahun ya, Nek. Ininya gak mudeng. Meong. Ini gak naik kan? Meong. Tuh, lo aja. Oh, lo yang gak naik. Mbe. Meong. Lah, jadi siapa sih, Pok? Kok cuma gak naik? Mbe. Kok gak naik juga?
juga. Kelompok, gue tau dia kuliah. Meong. Dia kuliah kan. Meong. 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 Bilangin namanya Mas Parton, Denny jelasin. Dia ngerti apa enggak. Ruyuk. Jadi gini, gue mau tanya sama lo. Par. Lu sebenarnya katanya dapat gelar apa tadi? Kukuruyuk. Kukuruyuk. Hah? Gelar tiker ya? Gelar tiker. Gelar tiker kan? Meong. Gelar tiker. Meong. Sama gelar tinju lu kan? Meong. Meong, meong. Meong, meong. Meong. Ini gelar tiker. Ini dia, ini bukti ya kalau orang yang udah disugesti itu orang yang imajinasinya bagus, intelektualnya tinggi. Kalau enggak intelektualnya tinggi, daya ingatnya bagus, ini mungkin bisa ketukar-tukar, tapi dari tadi enggak ketukar-tukar. Kalian berdua hitungan ketiga normal, 1, 2, 3 normal. Kenapa sih lo ketawa-ketawa? Begitu. Hah? Kena sikut. Kok habis ngapain? Ngapain lu membe lu? Udah, kita akan lanjut lagi, jangan kemana-mana. Tetap di obrolan Java. Yeah.